Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Kembali lagi bersama saya, Saiful Anwar, dosen dari Program Studi Pendidikan Ekonomi S1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Di sini akan menemani sahabat Unpam dalam membahas materi teori belajar behaviorisme. Dalam kali ini terdapat 3 materi utama yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama, pandangan belajar menurut teori behaviorisme, yang kedua, tokoh pencetus teori behaviorisme, dan yang ketiga, jenis teori dalam behaviorisme serta implementasi teori behaviorisme dalam pembelajaran. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan. Jadi, jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baik, Sobat Ujar, teori awal yang membahas tentang belajar adalah teori belajar behaviorisme. Dari segi harfiah, teori belajar behaviorisme berasal dari kata behavior yang berarti sikap atau tingkah laku seseorang. Sehingga teori belajar behaviorisme merupakan teori belajar yang mempelajari sikap dan tingkah laku manusia. Perubahan tingkah laku manusia didapatkan dari pengamatan. Contoh, jika seseorang sedang belajar gitar, agar tahu jika dia telah memegang gitar dengan tepat, maka harus diadakan sebuah pengamatan. Slavin menyatakan bahwa proses belajar menurut teori behaviorisme adalah perubahan tingkah laku dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yang dimaksud berupa rangsangan dari luar yang menyebabkan terjadinya belajar, sedangkan respon merupakan reaksi yang diberikan seseorang setelah diberikan stimulus. Dalam pembelajaran, stimulus merupakan hal yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon merupakan tanggapan dari siswa setelah diberikan stimulus dari guru. Stimulus dan respon menurut teori behaviorisme dapat diamati dan diukur. Dari penjelasan saya sebelumnya, dapat diketahui bahwa stimulus berupa tindakan guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa merespon dengan menjawab pertanyaan tersebut. Jawaban dari siswa menurut teori behaviorisme dapat diamati dan diukur kebenarannya atau ketepatannya. Penerapan teori behaviorisme ini sudah diperlakukan secara luas agar dapat mengubah perilaku orang-orang menjadi lebih baik. Teori behaviorisme lebih menekankan pada pembiasaan akibat adanya stimulus sehingga menghasilkan respon. Stimulus-stimulus yang ada di lingkungan memiliki kedudukan utama dalam proses belajar, sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan dalam pandangan teori behaviorisme, manusia dipandang sebagai organisme pasif dan dapat dimanipulasi dengan stimulus tersebut. Berikut penjelasan secara berkesinambungan dari tokoh dan teori belajar dalam behaviorisme. Yang pertama adalah Edward Lee Trondick yang terkenal dengan teori koneksionisme. Trondick merupakan seorang pendidik dan psikolog berkebangsaan Amerika. Beliau mengemukakan bahwa proses belajar menurut proses belajar itu adalah interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respon juga berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Stimulus yang dimaksud dalam teori koneksionisme adalah perubahan lingkungan luar sebagai tanda untuk mengaktifkan organisme untuk bereaksi, bisa berupa pikiran, perasaan, dan atau gerakan. Sedangkan respon adalah tingkah laku yang muncul setelah adanya stimulus berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Percobaan yang dilakukan pada teori ini bertujuan untuk mengetahui hubungan stimulus dan respon melalui usaha-usaha atau percobaan atau trial dan kegagalan-kegagalan atau error lebih dahulu. Sehingga biasanya disebut dengan trial and error. Hubungan stimulus dan respon pada teori koneksionisme biasanya disebut bond atau teori stimulus-respon bond. Percobaan Trondick
untuk memperkuat teori koneksionisme dilakukan pada kucing. Trondik mendapatkan teori koneksionisme berasal dari percobaan yang dikenal dengan puzzle box. Adapun alur percobaan dari Trondik adalah sebagai berikut. Yang pertama, awalnya disediakan kandang dengan gembok yang terhubung dengan tali. Jika tali ditarik, maka akan membuka gembok dan pintu kandang akan terbuka. Kandang dibuat dengan ada celah-celah kecil agar kucing yang lapar tadi bisa melihat keadaan di luar kandang. Kemudian, kucing dimasukkan ke dalam kandang dalam kondisi lapar dengan kondisi gembok yang terkunci. Makanan kucing diletakkan di luar kandang supaya dilihat kucing dari celah-celah tersebut. Mula-mula, kucing tersebut akan mengitari kandang beberapa kali dengan cara coba-coba ia menemukan tali. Kemudian dia menarik tali tersebut dan pintunya terbuka. Akhirnya, kucing dapat memakan makanan yang berada di luar kandang. Percobaan ini dilakukan berulang-ulang pada kucing yang sama dan situasi yang sama pula atau situasi lapar. Karena kucing sudah mengetahui cara membuka pintu, maka kucing tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencari tali dan menariknya. Implikasi teori belajar koneksionisme dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Guru perlu mengadakan ulangan atau ujian yang teratur. Hal ini bertujuan agar siswa terbiasa untuk menghadapi ujian. Yang kedua adalah situasi belajar harus dikondisikan mirip dengan kehidupan nyata. Dan yang ketiga, guru harus memberikan reward bagi siswa yang berprestasi. Tokoh kedua adalah Ivan Pavlov dengan teori classical conditioning. Ivan Pavlov merupakan psikolog asal Rusia. Beliau yang menyatakan bahwa pemikiran, perilaku, atau tingkah laku merupakan respon yang dapat diamati dan diramalkan. Pavlov melakukan penelitian terhadap anjing untuk melihat keluarnya air liur secara terkondisi meskipun tanpa diberikan makanan. Teori dari Ivan Pavlov disebut dengan classical conditioning. Dari percobaan yang dilakukan, Pavlov menemukan beberapa hukum yang berhubungan dengan teori classical conditioning. Berikut adalah hukum-hukum dari classical conditioning. Yang pertama adalah pemerolehan. Pemerolehan adalah pengkondisian dengan membuat stimulus netral dengan stimulus tak bersyarat secara berulang-ulang hingga muncul respon bersyarat selama latihan. Hal ini dapat memunculkan yang namanya penguatan atau reinforcement. Yang kedua adalah pemadaman. Respon yang terbentuk akan tetap ada selama diberikan stimulus bersyarat dan dipasangkan dengan stimulus tak bersyarat. Contohnya, seorang anak kecil laki-laki dan perempuan biasanya bermain bersama-sama hingga saat dewasa. Pemuda tersebut jatuh cinta, tetapi sang gadis hanya menganggap teman. Namun, karena pemuda itu sangat mencintai, maka dia berusaha melakukan berbagai hal untuk membuat si gadis itu menerima cintanya. Misalkan dengan memberikan perhatian dan sebagainya. Karena perilaku tersebut dilakukan berkali-kali oleh pemuda, akhirnya sang gadis menjadi luluh. Yang ketiga adalah generalisasi dan diskriminasi. Generalisasi merupakan pengkondisian yang disamakan atau dimiripkan dari kejadian lain berdasarkan respon bersyarat. Contoh tadi itu, pemuda mencintai gadis yang ternyata gadis tersebut menyukai warna pink atau warna kuning. Maka pemuda merasa senang jika menjumpai benda dengan warna pink atau warna kuning. Diskriminasi merupakan pembedaan perilaku yang diberikan seseorang terhadap suatu hal. Contohnya, anak kecil merasa takut pada anjing galak. Akan memberikan respon rasa takut pada setiap anjing karena anjing dianggap galak. Tetapi melalui pemadaman diferensial, rasa takut anjing menyempit hanya kepada anjing yang galak saja. Yang keempat adalah conditioning tandingan atau respon bersyarat yang khusus akan digantikan dengan respon bersyarat lain yang baru dan bertentangan. Tidak saling cocok dengan respon bersyarat sebelumnya. Contoh, anak kecil tidak mau dicukur karena takut dengan suara alat cukur. Maka untuk mengganti rasa takut, anak diberikan gula-gula atau diputarkan film kartun. Sehingga lama-lama muncul respon tidak takut dengan alat cukur. Tokoh yang ketiga adalah Bruce Frederick Skinner
dengan teori operant conditioning. Skinner merupakan psikolog asal Amerika Serikat yang dinobatkan sebagai pemimpin behaviorisme terkemuka karena produktivitasnya yang tinggi. Teori belajar yang dicetuskan oleh Skinner adalah operant conditioning. Menurut teori operant conditioning, belajar menghasilkan perubahan perilaku yang dapat diamati, sedangkan perilaku dan belajar diubah oleh kondisi lingkungan. Unsur-unsur dari teori Skinner antara lain stimulus, respon, dan konsekuensi. Stimulus merupakan pemancing respon, sedangkan konsekuensi adalah tanggapan yang bersikap negatif atau positif. Namun, stimulus dan konsekuensi saling memperkukuh atau memperkuat. Skinner berpandangan bahwa ada kelemahan pada prinsip klasikal conditioning yang dicetuskan oleh Pavlov, yaitu hanya menjelaskan perilaku dipasangkan dengan stimulus baru, tetapi tidak menjelaskan perilaku operan baru yang dicapai. Berikut perbedaan dari klasikal conditioning dan operan conditioning menurut Lee Francis. Skinner melakukan percobaan pada organisme infrahuman seperti tikus atau merpati. Peralatan rancangan Skinner yang terkenal adalah Skinner Box atau kotak Skinner. Tahapan eksperimen dari Skinner adalah sebagai berikut. Yang pertama, Skinner memasukkan tikus yang lapar ke dalam box Skinner. Kemudian tikus yang lapar mengeksplorasi box Skinner dengan cara berlarian ke sana kemari, mencium benda yang ada di sekitarnya, mencakar dinding dan sebagainya. Perilaku tikus yang demikian disebut emitted behavior atau tingkah laku yang terpancar tanpa memperdulikan stimulus tertentu. Ketika bergerak, kemudian tombol makan terinjak oleh tikus, maka akan ada makanan yang jatuh dari alat makanan tersebut. Penekanan pengungkit sering dilakukan tikus agar butiran makanan keluar. Tingkah laku ini disebut dengan operan. Ketika bergerak, kemudian tombol listrik terinjak oleh tikus, maka akan ada sengatan listrik. Hal ini membuat tikus tidak akan menginjak kembali karena kesakitan. Prinsip-prinsip belajar menurut Skinner antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah reinforcement. Reinforcement merupakan hadiah yang diberikan untuk menguatkan tingkah laku sebagai suatu konsekuensi. Hadiah yang diberikan harus disesuaikan dengan stimulus dan kondisi agar tujuan pemberian hadiah dapat tersampaikan dengan baik. Hal ini dikarenakan tidak semua hadiah dapat menjadi penguat tingkah laku yang diinginkan. Maka dari itu, pemberian reinforcement perlu memahami jenis-jenis hadiah yang disukai atau diperlukan oleh orang yang akan diberi hadiah. Contoh, pada anak kecil agar dapat bersikap baik, maka diberikan reinforcement berupa permen. Karena anak kecil suka dengan permen. Akan tetapi, permen tidak sesuai jika diberikan kepada mahasiswa sebagai reinforcement. Yang kedua adalah punishment. Punishment merupakan pemberian situasi yang tidak menyenangkan atau situasi yang ingin dihindari untuk menurunkan tingkah laku. Punishment biasa disebut dengan pemberian hukuman. Contoh dengan pemberian punishment adalah ketika guru menjelaskan materi, ternyata ada dua anak yang sedang mengobrol, maka guru memberikan punishment dengan menyuruh siswa untuk mengerjakan soal di depan kelas. Punishment bisa dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain, berdasarkan aspeknya, punishment dibagi menjadi dua jenis, yaitu sesuatu yang tidak menyenangkan, yang merupakan punishment yang muncul setelah adanya respon. Misalkan, guru menjewer siswa yang ramai di kelas. Yang kedua adalah sesuatu yang menyenangkan yang diberikan setelah respon tidak muncul. Contohnya, anak kehilangan kesempatan untuk bermain karena telah mengganggu temannya. Yang kedua, berdasarkan segi bentuknya, punishment dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah time out. Merupakan hubungan yang diberikan kepada seseorang dengan cara kehilangan sesuatu yang disukainya atau disenanginya sampai batas waktu tertentu. Yang kedua adalah respon case, yang merupakan hubungan, hukuman yang diberikan kepada seseorang yang kehilangan reinforcement jika melakukan perilaku yang tidak diinginkan. Contohnya, siswa tidak diizinkan menggunakan internet di sekolah jika dia tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Yang ketiga adalah shaping. Shaping adalah penggunaan langkah-langkah kecil disertai feedback untuk membantu siswa mencapai tujuan yang ingin dicapai.
Contohnya, orang tua akan mengajarkan anaknya untuk merapikan baju di lemari, maka ditunjukkan terlebih dahulu cara menata yang benar, kemudian membiarkan anak melakukannya sendiri sampai selesai, baru kemudian diberikan reinforcement. Dalam pembelajaran, guru dapat memberikan tugas kepada siswa dengan menunjukkan contoh pengerjaannya terlebih dahulu. Kemudian, siswa mengerjakan tugasnya sendiri hingga selesai. Yang keempat adalah extinction yang merupakan pengurangan atau penurunan tingkah laku seseorang dengan cara menarik reinforcement yang menyebabkan tingkah laku tersebut terjadi. Contohnya, seseorang siswa memetikkan jarinya ketika guru sedang menjelaskan di depan kelas. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan perhatian guru. Akan tetapi, guru menerapkan dengan cara mengacuhkan perilaku tersebut. Maka siswa akan meningkatkan frekuensinya dengan memetikkan jarinya lebih keras. Namun lama-lama perilaku tersebut akan berkurang dan berhenti karena guru memberikan extinction. Yang kelima adalah antecedent dan perubahan perilaku menurut Skinner bahwa perilaku manusia itu seperti sebuah sandwich yang membawa dua pengaruh lingkungan terhadap perilaku, yaitu antecedent, peristiwa yang mendahului perilaku, dan konsekuensi atau peristiwa yang mengikuti sebuah perilaku. Ujar roll 1, scene 8, tek 1. Sobat Ujar, setelah menyimak pemaparan materi, saya berharap teman-teman SCTV akan memperoleh pengetahuan tentang teori behaviorisme. Nah, sahabat Ujar, silahkan kalian diskusi ya. Semangat calon guru! Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa teori awal yang membahas tentang belajar adalah teori belajar behaviorisme. Dari segi harfiah, teori belajar behaviorisme berasal dari kata behavior yang berarti sikap atau tingkah laku seseorang. Sehingga teori belajar behaviorisme merupakan teori belajar yang mempelajari sikap atau tingkah laku manusia. Perubahan tingkah laku manusia didapatkan dari pengamatan. Dalam pembelajaran, stimulus merupakan hal yang diberikan guru kepada siswa. Sedangkan respon merupakan tanggapan dari siswa setelah diberikan stimulus dari guru. Stimulus dan respon dapat diamati dan diukur. Sobat Ujar, demikian materi teori belajar behaviorisme. Sekian materi dari saya. Saya Saiful Anwar undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.